Ayu, 5 dari Sultan Malaysia itu orang Indonesia 4. Ya. Kenapa ada tor-tor di Malaysia? Jangan emosi. Karena orang-orang Mandailing sudah bermigrasi ke Malaysia sebelum negara Malaysia berdiri. Nah, ngomong-ngomong negara Malaysia nih, kan dia punya lagu kebangsaannya Negaraku ya. Tahu enggak kalau Negaraku itu dulu lagunya diambil atau diaransemen ulang dari lagunya Terang Bulan. Ada yang tahu enggak? Ini lagunya Malaysia. Dari lagu ini diambilnya. Bapak-bapak yang udah tua tahu lah ya. Mas Bram juga tahu. Oh, udah tua berarti. Kita dengerin. Terang bulan. Ini lagu Terang Bulan. Nah, saya nggak lanjutin. Oh, yang cinta Indonesia angkat tangan, Bapak. Ayo. Oh, Bapak cinta Indonesia. Oh, Bapak doang. Saya mau nanya, apa sih arti Indonesia, Bapak? Juga saprin ya. Ini kameramennya bingung muter soalnya. Bapak, saya mau nanya siapa yang cinta Indonesia di sini? Bapak cinta Indonesia ya. Bapak tahu nggak arti Indonesia, Pak? Indonesia. Oh, Bapak nggak tahu arti Indonesia. Tahu, Pak? Iya. Nggak tahu. Bapak ada yang tahu di sini? Indonesia. Artinya adalah kepulauan yang besar. Indo berarti Indo itu gede, besar, gede. Kuat. Nesos atau Nesia atau Nesos bahasa Latin artinya kepulauan atau pulau. Dia melihat pulau ini begitu besar, begitu indah, oleh karena itu dikasih julukan lah gugusan kepulauan yang ada di sini menjadi Indonesia. Tahun berapa? Tahun 1850.